sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, sedekah tidak pernah, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Kenapa semua nikmat dia dapat? Itu bukan nikmat, itu justru laknat. Berbaju nikmat namanya istimewa. Saya sudah pengajian ke masjid, saya sudah berhenti pacaran, kenapa terlalu banyak musibah saya? Tadi habis pengajian helm saya hilang. Allah justru sayang kepada engkau. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada sekelompok kaum, diujinya kaum itu. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah. Ada orang-orang yang sedikit saja buat salah, langsung dihukumnya. Karena Allah sayang, dia ingin orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Makanya kita tidak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah. Jangan suhuzan.